Emang tuh ya, teman-teman artis yang contreng biru yang waktu si Baim bermasalah sama gue dan akhirnya gue dihujat satu Indonesia pada nyabar-nyabarin. Ah, kalian pada munafik tau gak? Yo santuy people, masih soal Baim dan kakek makin ngeremet dan sekarang Nikita Mirzani turun tangan untuk membantu si kakek. Dan ini gue ngeliat IG story-nya tadi niatnya mau ngaso istirahat, berhubung liat IG story-nya jadi kayak aku juga mau pansos dong, lumayan views-nya atuh. Ini ada beberapa video IG story Nikita Mirzani yang bukan nyindir ya, nyindir tuh biasanya gak nyebut nama, tapi berhubung ininya ini dia strike to the point, langsung di mention nama Baimnya. Kita lihat kayak gimana videonya. Anjing gue diplototin takut. 321 kita cek. Hai Baim, bagaimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia? Itulah yang gue rasakan waktu gue membela Iam yang dia sudah keluar dari tempat lo baik-baik, tapi lo bikin konten seolah-olah dia maling, padahal yang maling adalah pembantu lo. Maling-maling beras lagi, dibikin konten lagi. Nah, sekarang kena petulah kan lu. Itu namanya karma. Karma. Mendingan kayak gue deh, urakan, bacot gak bisa dijaga. Tapi gue gak pernah kurang ajar sama yang namanya orang udah tua. Kenapa ketawa aja? Kenapa lu? Kok gue ditontonin? Kayak monyet kali ya. Katanya ngerti sama agama. Ah, terahan mulu sih hidupnya. Gue ketekin nih. Mau ngomongin akhlak siapa sih bu kebetulan? Ada. Gue udah kayak preman dikasih treatment rambut kan hari ini karena dia lagi bahagia ngomongin akhlak. Tuhan, makanya punya akhlak yang baik sayang. Jangan yang biasa seperti mana tuh teman-teman artis yang centang biru, teman-temannya dia yang waktu gue dihujat padahal gue membela kebenaran, gue belain tim gue yang gak salah apa-apa. Mana kok kalian tidak nyabar-nyabarin lagi? Hah? Kalian kemana? Ini orang tua loh yang digituin. Ini orang tua, kakek-kakek penjual jus ama. Kalian kan ngerti agama semua tuh. Mana kok kalian diem aja? Kok kalian gak komen tuh di feednya? Ngomong dong. Harus balance. Teman-teman artis yang contreng biru yang waktu si Baim bermasalah sama gue dan akhirnya gue dihujat satu Indonesia pada nyabar-nyabarin. Ah, kalian pada munafik tau gak? Munafik, jangan munafik. Makanya gue lebih senang teman-teman gue sedikit tapi pada munafik dan orang-orangnya fair. Yang salah disalahkan, yang benar ya dibenarkan. Mana lo semua? Najis gue berteman sama lo, untung aja gue bukan teman lo pada. Udah duit banyakan gue juga sih. Gua ngeriak Niki marah-marah di story, tapi gua berasa dimarahin anjir. Jadi gimana santai people? Bisa dibilang dalam masalah atau kasus Baim Wong dan kakek ini itu Niki masuk untuk melakukan apa ya? Ya biar balance kali ya, seleb versus seleb kali ya menurut gua ya. Gitu enggak sih? Sok atuh, jadi gimana nih menurut santai people nih? Biar lebih enak ya. Jadi klean ini tim Baim atau tim Niki atau bukan tim dua-duanya tapi tim si bapaknya gitu. Sok ada 3 pilihan. Atau kalian racik sendiri deh tim siapa aja ya. Di komen seperti biasa, kita lanjut di komen seperti biasa. Yuk bisa yuk rame viewsnya yuk. Oke, Mang Den mau pamit dulu dan ciao.